Ya. Selamat pagi para peserta kuliah umum sesi 3 Teknologi Laboratorium Medis. Selamat bergabung. Jadi acara hari ini akan segera kita mulai. Untuk mengawali acara, saya ucapkan penganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nama Budaya. Yang terhormat Ibu Narasumber Dr. Titik Sulistyowati, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Mikrobiologi Klinik, Ibu Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Denpasar, Bapak Ibu Dosen Jurusan Teknologi Laboratorium Medik yang sudah bergabung pada pagi hari ini, anak-anak mahasiswa, baik dari Prodi D3 dan Sarjana Terapan. Terima kasih untuk sudah bergabung mengikuti acara kuliah umum sesi 3 hari ini dengan topik pelaksanaan Good Laboratory Practice di Laboratorium Kesehatan pada masa pandemi COVID-19 dengan narasumber Dr. Titik Sulistyowati, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Mikrobiologi Klinik. Selamat pagi, Bu Dokter, sudah bergabung. Sebelum acara dimulai, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan baik. Untuk itu, kami berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kami mohon sambutan pembukaan dari Ibu Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medik kepada Ibu Cok Dewi, kami persilahkan. Apa bisa memberikan sambutan, Bu Cok? Mendengar suara saya, Bu Cok? Bu Cok? Ibu Cok, apa mendengar, Bu? Yeah.
Kepada para peserta kuliah umum hari ini, harap bersabar karena ada gangguan teknis, jadi Bu Cho akan berusaha untuk join, bergabung dengan kita melalui saluran yang lain ya. Mohon ditunggu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Dokter. Ya, selamat pagi Bu Dewi, sudah bisa bergabung Bu. Oke, silakan. Mohon maaf, Nikit yang masuk tadi lewat laptop, lewat WiFi, tapi tampaknya sinyalnya ada gangguan, yang masuk saja lewat handphone biar bisa. Selamat pagi kepada Bu. Selamat pagi kepada Ibu Dr. Titi Sulistiawati, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Magister Klinik. Kami ucapkan terima kasih karena Ibu telah bersedia menjadi narasumber kami pada hari ini. Lanjut, kemudian selamat pagi juga kepada seluruh mahasiswa, karena pada hari ini kita bertemu kembali pada kegiatan kuliah umum dan mulai sesi ketiga ini, kuliah umum sesi ketiga, kita akan masuk kepada berbagai materi terkait dengan laboratorium. Hari ini cuaca tampaknya juga kurang bersahabat, karena hampir di semua tempat hujan lebat. Jadi, jangan berdebat, nanti kena hukum, walau hujan lebat, mari kita ikuti kuliah umum. Minum jamu belah ketupat, kejarlah ilmu sampai dapat. Itu mungkin pesan saya untuk adik-adik semua, mahasiswa yang saya cintai. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita langsung lanjut mengikuti kegiatan kuliah umum. Terima kasih untuk Bu Dr. Gigi. Saya kembalikan ke Bu Dr. Gigi Darmawati. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Cok, atas sambutan yang diberikan dan pantun di pagi hari sehingga menyegarkan suasana ya, walaupun hujan lebat ya. Nah, untuk selanjutnya acara akan dipandu oleh Ibu Dokter Gigi Gusti Agung Ayu Putu Swastini MBUMN. Kepada Ibu Dokter kami persilahkan. Selamat pagi dan terima kasih kepada moderator, kepada MC. Terima kasih, pagi ini kita akan memulai kuliah seri 3 yang akan diberikan kepada mahasiswa, di mana sebagai pembicara kita pada hari ini, narasumber kita yang sangat luar biasa, itu adalah Dr. Titi Sulistiawati, MKed Klinik, Spesialis Mikrobiologi Klinik. Ibu Dokter, apakah sudah bergabung? Sudah, Ibu. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Sehat selalu, Bu. Alhamdulillah sehat, insya Allah. Yeah. Untuk itu, pada pagi hari ini, ya, seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 ini sudah membuat perubahan di semua sektor, tidak terkecuali dunia pendidikan kita, di mana peranan laboratorium saat ini itu sangat dibutuhkan dalam mempercepat suatu diagnosis, ya, sehingga dibutuhkan suatu sistem pelaksanaan laboratorium yang sesuai dengan pandemi COVID-19 ini.
sangat relevan sekali materi perkuliahan umum kita hari ini yang akan disampaikan oleh dokter narasumber kita, yaitu dengan judul Pelaksanaan Good Laboratory Practice di Laboratorium Kesehatan pada Masa Pandemi COVID-19. Untuk itu, kepada Dr. Titi, saya persilakan untuk menyampaikan materinya kurang lebih 1 jam ke depan. Oke, silakan dokter. Titi, beliau sebelum beliau menyampaikan materinya, di sini saya sampaikan, mohon maaf. Nama beliau Dr. Titi Sulistyowati MKed, Klinik SPMK. Beliau dilahirkan di Kota Gresik pada tanggal 26 Juli 1982. Alamat beliau di Bougainville Street nomor 9 ya, di Gresik City. Job beliau saat ini clinical microbiologist in pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan BLK Surabaya. Sedangkan riwayat pendidikan beliau, pada tahun 2006 beliau menamatkan medical doctor-nya di Universitas Airlangga. Kemudian 2017 sebagai clinical microbiologist and magister integrated combined degree in Erlangga University Surabaya. Sampai saat ini beliau sebagai clinical microbiologist. Pengalaman kerja beliau itu pada tahun 2006 sampai dengan 2008. Beliau sebagai dokter umum di Gorontalo, kemudian di Gresik, kemudian pada tahun 2011 sampai dengan 14, ya, beliau di Surabaya di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Kemudian 2017, beliau sebagai clinical microbiologist in Syarifah Ambe Ratu Ebu in Bangkalan di Jawa Timur. Kemudian 2018 sampai dengan sekarang, beliau adalah clinical microbiologist di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Itu yang sekilas CV beliau yang bisa saya sampaikan, dan banyak sekali training ataupun pelatihan ataupun kursus-kursus yang sudah beliau jalani, sehingga beliau sangat expert, sehingga tidak salah lagi kalau kami mengundang beliau sebagai pembicara dalam kuliah umum pada seri ketiga ini. Untuk Ibu Dr. Titi, saya persilakan untuk menyampaikan materinya kurang lebih 1 jam. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu senantiasa dalam kondisi yang sehat, tetap semangat di situasi pandemi COVID ini, karena sudah lama juga ini COVID-nya berlangsung, mulai dari ketika dinyatakan oleh pandemi oleh WHO sampai sekarang, mungkin sekitar 5-6 bulan. Mungkin melelahkan karena memang COVID ini rasanya tidak berhenti-berhenti, tapi kasusnya juga masih ada dan terus, bahkan mungkin masih ada yang bertambah. Jadi, tapi tidak akan menyurutkan kita sebagai murid atau sebagai siswa untuk mencari ilmu terus belajar, sehingga nanti hari ini saya akan menyampaikan tentang pelaksanaan good laboratory practice di laboratorium kesehatan, terutama pada masa pandemi COVID-19. Saya akan mulai saja, dok ya. Atau saya bisa sharing dari laptop saya sendiri aja, gimana? Bolehkah? Hostnya? Oke.
Jadi hari ini saya akan membahas tentang pelaksanaan good laboratory practice di laboratorium kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Pembahasan yang akan kita bahas adalah mulai dari awal sejarahnya pandemi, kemudian kita harus tahu dulu sih, kita sebelum kita melaksanakan good laboratory practice, kita harus tahu dulu mengenai siapa sih dia ini, virus ini, bagaimana karakternya, kemudian bagaimana cara penularannya, dan good laboratory practice apa aja yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita bicarakan masa lalu yang dahulu, sudah ada sejarah pandemi ya. Di foto ini kita bisa lihat di situ ada beberapa pasien yang terdapat di bed-bed atau di ranjang-ranjang, bahkan mungkin sangat banyak juga, karena memang sebelumnya, sebelum ada COVID-19 ini, di dunia pun juga sudah ada namanya penularan dari penyakit infeksi. Kalau kita lihat di sejarah ini ya, saya ambil dari jurnal tahun 2020, di mana di situ terlihat ada timeline. Bentar. Dari mulai tahun 1910 ya, dari 1918 waktu itu sudah ada Spanish flu H1N1 dari influenza A virus ya, di mana waktu itu juga sudah mulai menyerang di dunia ya, di daerah Spanyol. Kemudian tahun 1957 pun juga ada Asian flu H2N2, yaitu merupakan jenis dari virus influenza A juga. Lalu ada tahun 1968 di Hong Kong juga ada H3N2, juga jenis dari virus influenza. Dan tahun 2009 ada H1N1. Kita pun juga mengalami ini. Ketika itu juga rame-ramenya kasus dari H1N1 ini tahun 2009. Dan untuk tahun yang sekarang 2019 ini adalah COVID-19. Dengan nama virusnya yaitu SARS-CoV-2. Jadi banyak sekali dari kasus-kasus yang terjadi ini menyebabkan kematian di seluruh dunia. Entah, kalau kita lihat di PowerPoint-nya ini ya, di sini akan terlihat yang warna orange ini adalah epidemik. Epidemik itu adalah suatu kasus penyebaran dari penyakit infeksi yang mengenai banyak orang ya. Kalau sudah merah ini dia masuk di kategori pandemik. Berarti kalau pandemik ini adalah seluruh dunia. Jadi kalau seluruh dunia ini ya berarti semuanya itu yang mempengaruhi dari kasus tersebut ya. Ini contohnya dilihat di gambar di sini, SARS itu sebenarnya sudah ada ini tahun 2003, SARS ya. Kolera tahun 2010 juga ada di Haiti, tapi ini epidemik ya. Kemudian waktu itu kita juga mendengar adanya MERS-CoV tahun 2012, ini juga epidemik. Sedangkan Ebola juga terjadi di daerah Afrika, dan karena sekarang kalau H1N1 dia masuk di pandemik. Pandemik ini berarti sudah hampir mengenai seluruh dunia. H1N1 dan yang sekarang adalah SARS-CoV-2. Mohon maaf sebentar ya, ini di laptop saya selalu keluar muncul notifikasi yang menutupi PowerPoint-nya. Tunggu sebentar, ini mau saya hilangkan kok.
Mohon maaf kalau saya buka seperti ini terlihat jelas atau kurang jelas ya? Terlihat jelas, dokter. Terlihat jelas ya. Ini kalau mau saya slideshow, ada beberapa notif yang menutupi di PowerPoint-nya. Sehingga saya bingung ini tadi mau ngomong, mesti ketutup yang di bagian atas-atasnya ini. Apa perlu kami screen dari sini, dokter? Oh iya, ya udah mungkin dari sana aja ya. Okay. Ini banyak notif-notifnya, jadi menutupi. Iya, yeah, dokter. Coba ini saya stop dulu. Iya. Yeah. Yeah. Mungkin bisa dibantu share screen dari... Mohon tunggu sebentar, dokter. Kami akan share screen. Nah, ini tadi sudah ya mengenai pembahasan sejarah pandemik ya. Kemudian ini tadi juga sudah. Nah, ini yang timeline dari kasus-kasus yang memang menjadi kasus epidemik waktu itu ya, mulai dari SARS, kemudian H5N1 yang masih terus memanjang mulai tahun 2004 sampai dengan 2017 juga masih ada kasusnya. Kemudian H1N1 dia muncul di tahun 2009. Ini yang flu babi ya, waktu itu juga ramai sekali kasusnya dan juga menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Kalau Ebola, Ebola di area di negara Afrika terutama, ini juga merupakan virus yang masuk di agen resiko 4 di mana dia tidak ada pengobatannya maupun vaksinnya ya. Kemudian H7N9, Zika, yellow fever, bahkan banyak sekali kasus virus-virus yang menyebabkan suatu epidemi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang virus-virus seperti influenza, dia mudah sekali mengalami mutasi, sehingga ada suatu namanya antigenic shift dan antigenic drift, di mana dia memang merubah struktur karakter dari virus tersebut, dan akhirnya muncullah virus-virus baru dengan karakter yang berbeda dari sebelumnya. Nah, itulah yang sebenarnya kalau sebelum ada COVID-19 ini juga sebelumnya juga sudah ada. Berikutnya. Nah, ini situasi pandemi global COVID-19 yang saya ambil dari WHO report ya. Ini data 30 Desember 2019 sampai 4 Oktober 2020, di mana kasusnya yang terjadi, kalau kita lihat gambar di sini, itu terlihat Amerika. Kasusnya memang tinggi ya, kalau dilihat angka kematiannya pun juga cukup tinggi. Jadi di sini, kalau Indonesia masuk di yang warna biru keunguan ini ya, Southeast Asia, kasusnya pun juga cukup naik, meningkat pesat di ini. Kemudian kematiannya pun juga cukup dibandingkan dengan yang di daerah di daerah Afrika dan lain-lain ya. Berikutnya, nah ini kalau secara global dari peta dunia kita lihat Indonesia masuk yang berwarna orange. Nah, warna orange ini yang adalah kasusnya case reported in the last 7 days. Jadi kasus yang dilaporkan pada 7 hari ya per 1 million populasi itu kita masuk di angka 101 sampai 500. Lanjut. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa, jadi kita harus mengenal si virus ini. Monggo, silakan lanjutnya. Awal cerita, yaitu pada bulan Desember 2019, kejadiannya adalah di Wuhan, terjadi suatu infeksi pneumonia. Pneumonia itu adalah radang paru yang misterius, di mana penyebabnya ketika itu disebut sebagai 2019 nCoV. Karena yang diketahui adalah
waktu itu masih jenisnya dari coronavirus, dan pada tahun 2019 makanya di coding sebagai 2019 nCoV. Jadi virus ini di awal-awal kasusnya terjadi di pasar ya, waktu itu di pasar hewan di Wuhan. Kemudian karena karakternya mirip dengan SARS-CoV-1, SARS itu singkatannya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome. CoV adalah coronavirus 2. Kenapa dikodenya sebagai 2? Mirip dengan yang SARS-CoV-1, tetapi ada perbedaan karakter dibandingkan dengan yang satu, sehingga dianggap sebagai jenis virus baru dan dikoding sebagai SARS-CoV-2. Penyakitnya, kalau kita bilang COVID-19 itu adalah penyakitnya ya, kita sebutan untuk penyakitnya karena COVID-19 ini singkatan dari coronavirus infectious disease. Awal dari Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh daratan Cina, bahkan mungkin menyebar sampai ke luar Cina waktu itu dan ke seluruh dunia, sehingga di awal April WHO menyatakan sebagai pandemi COVID karena sudah lebih dari 200 negara yang terjangkit. Berikutnya. Ini kalau kita lihat di gambar sini ya, klasifikasi untuk SARS-CoV ya, untuk ordonya Nidovirales, subordo dia adalah jenis, genusnya adalah beta coronavirus. Jadi untuk subfamilia coronavirini ini atau dari familia coronaviridae ini ada beberapa genus ya, ada alpha, beta, gamma, dan untuk coronavirus SARS-CoV-2 ini masuk di beta coronavirus. Untuk spesiesnya disebut sebagai SARS-CoV-2. Virus corona ini berasal dari kata corona ya, di mana arti corona adalah mahkota. Jadi kalau kita lihat gambar di sebelah ini, dia kan ada seperti spike ya, kalau kita menyebutnya sebagai spike-spike-nya ini. Jadi dia berbentuk seperti mahkota. Ukurannya kecil dengan diameter 65 sampai 125 nanometer karena ini adalah virus ya. Beda dengan bakteri, kalau bakteri itu adalah ukurannya adalah mikron. Kalau nano ini adalah 10 pangkat 9 ya. Kemudian dia mengandung materi genetik RNA dengan untai tunggal atau single-stranded sebagai bahan nukleidnya. Dan dia mempunyai envelope. Envelope ini sebenarnya kalau kita kaji secara disinfektan, untuk virus ini sebenarnya dia mudah mati ya, karena ada kandungan envelope-nya. Jadi kalau ada himbauan-himbauan terkait cuci tangan dengan sabun dia sudah bisa membunuh, yaitu benar, karena memang sabun itu di busanya itu bisa merusak envelope dari virus tersebut. Lanjut. Ini dari suatu jurnal juga kita lihat untuk klasifikasi dari human coronavirus ya. Banyak sekali nama-nama virus yang memang karakternya mirip-mirip ya. Misalnya ini yang di baris awal itu ada HCoV-229E ya, yang ditemukan tahun 66. Dia reseptornya adalah aminopeptidase, dengan natural host-nya adalah kelelawar, intermediate host-nya adalah camelids, dan dia menyebabkan infeksi pernafasan yang ringan. Kemudian ada jenis lain, ini contohnya ya, SARS-CoV ya, yang bukan yang SARS-CoV itu, tapi yang SARS-CoV saja di tahun 2003, di mana dia reseptornya adalah H2, sama dengan yang SARS-CoV tahun yang SARS-CoV 2 ini juga H2 untuk reseptornya, natural host-nya juga berupa kelelawar ya. Kemudian intermediate host-nya yang kalau yang SARS-CoV yang satu ini adalah mespalm civet ya, sedangkan SARS-CoV 2 adalah tenggiling atau pangolin, di mana dua-duanya juga menyebabkan kasus yang cukup parah ya, severe itu adalah parah dan akut. Jadi biasanya gejalanya pada pasien adalah berupa pneumonia atau radang paru yang mendadak. Mungkin yang sebelumnya enggak apa-apa, dia bisa menjadi memenuhi seluruh lapang pandang dari paru. MERS juga kita pernah mendengar ya di tahun 2012, di mana dia kasusnya adalah di Timur Tengah waktu itu.
juga sama dengan menimbulkan gejala infeksi saluran nafas juga. Tetapi yang diduga sebagai intermediate host-nya adalah unta. Reseptornya pun juga berbeda dengan SARS-CoV. Lanjut. Nah, ini kalau kita tilik kembali dari mana sih asal si virus corona ini. Awalnya memang virus corona ini itu cuma penyebab penyakit pada berbagai jenis spesies binatang ya. Jadi tidak sampai di manusia, dia hanya ada di binatang. Lalu kemudian dia ditularkan dari kucing luwak kepada manusia itu di Cina ya pada tahun 2002 yang SARS-CoV-1 dan MERS-CoV itu dari unta berpunuk 1 ke manusia di Arab Saudi tahun 2012. Nah, beberapa virus corona yang dikenal itu memang sirkulasinya hanya pada binatang dan belum sampai menginfeksi manusia. Terus kemudian di WHO ini dikatakan sebagai suatu peristiwa spillover di mana virus tiba-tiba akan bersirkulasi dalam spesies hewan ini dan bisa ditularkan ke manusia. Lanjut. Nih ya, kalau kita lihat di gambar sini, transmisinya coronavirus ini awal dari kelelawar, kemudian intermediate host-nya adalah pangolin, baru bisa menginfeksi ke manusia. Dan dari manusia pun bisa menularkan ke manusia yang lain. Jadi sekarang sudah human to human transmission. Lanjut. Ini juga ada. Nah, ini gambarnya si kelelawarnya yang diduga sebagai natural host-nya dari SARS-CoV-2 yaitu Chinese horseshoe bat ya. Ini kalau misalnya dilihat ya di situ transmisi ke manusia ini berawal mungkin dari awalnya kan dari pasar ya, dari kontak antara binatang dengan manusia. Kemudian mengenai manusia, dan manusia ini juga berisiko untuk menularkan ke manusia yang lain, baik dengan kontak langsung atau kontak yang tidak langsung. Terutama tenaga-tenaga kesehatan seperti kita ini yang akan sangat berisiko besar terhadap transmisi atau penularan dari SARS-CoV juga. Monggo, lanjut. Bagaimana sih virus baru ini bisa muncul? Sebenarnya antar kesehatan manusia, binatang, dan keadaan ekosistem itu saling terkait erat. Hampir rata-rata 70-80% ya penyakit new emerging atau re-emerging yang muncul kembali itu berasal dari zoonosis. Artinya mereka itu ditransmisikan ya antara hewan dan manusia. Banyak faktor penyebab yang bisa menyebabkan virus itu bisa akhirnya bisa menginfeksi manusia. Bisa terjadi dari karena adanya pertumbuhan populasi, perubahan iklim, kemudian adanya urbanisasi dan mobilitas manusia yang sangat mobile ke sana kemari, baik itu mungkin perjalanan internasional maupun migrasi sehingga akan meningkatkan risiko munculnya dan penyebaran mikroorganisme patogen, apalagi kalau memang dia ditularkan melalui pernapasan. Lanjut. Nah, bagaimana sih karakter dari virus ini? Lanjut. Ini lebih detail lagi, breakdown untuk membedakan antara SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2. Untuk emergent state-nya ya, yang SARS-CoV-1 tadi sudah saya sampaikan juga di tahun 2002, bulan November, sedangkan SARS-CoV-2 itu Desember 2019. Untuk SARS-CoV sendiri, awalnya ada juga di Cina ya, dari Guangdong. Kalau di SARS-CoV-2 ini juga Wuhan. Nah, cuman untuk key host-nya atau awal dari inangnya induk awal ini, kalau yang SARS-CoV ada melalui kelelawar, kemudian civet sama raccoon dog, kalau yang di SARS-CoV itu hanya kelelawar. Sama-sama untuk reseptornya adalah ACE2, sama ya, gejalanya pun juga hampir mirip, di mana mungkin pasien itu bisa mengalami demam, letih lemah lesu, kemudian ada nyeri otot, nyeri kepala, diare, ya, menggigil, atau nafasnya pendek-pendek, dan di SARS-CoV pun juga demikian, ada batuk, demam,
dan nafasnya pendek atau mengarah ke sesak. Nah, ini akhirnya menyebabkan suatu penyakit yang dikatakan atau disebut sebagai SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi hampir mirip sebenarnya ya kalau kita lihat, cuman kalau dari data yang di jurnal ini, untuk mortality rate-nya itu lebih tinggi di SARS-CoV-1 dibandingkan dengan SARS-CoV-2. Jadi di sini ada 9,6%, sedangkan untuk SARS-CoV-2 juga 3,61%. Lanjut. Jadi ini kalau mau melihat jalannya penyakit ini ya, dari ketika dia bisa memasuki ke apa namanya, tubuh manusia melalui ACE2 reseptor ya, kemudian dia mengalami transkripsi, translasi, replikasi dan lain-lain di dalam tubuh manusia sehingga dia menjadi bertambah banyak dan akhirnya menimbulkan gejala. Lanjut. Ini di tubuh kita, di tubuh manusia, ACE2 ini tidak hanya ada di paru-paru. Dia hampir ada di seluruh bagian tubuh dari manusia. Makanya itu dia menimbulkan gejala hampir ke seluruh tubuh atau biasanya kita katakan sebagai sistemik gitu ya. Coba kita lihat ya, yang ditandai warna merah ini sebenarnya dia adalah yang paling banyak reseptornya. Kalau dilihat di gambar di sini ada di usus ya. Di usus ini terlihat warnanya merah dan di ginjal. Oleh karena itu kenapa untuk SARS-CoV-2 ini juga gejalanya adalah diare. Jadi diare karena memang dia ternyata reseptornya juga banyak di usus. Ginjal, di ginjal pun juga banyak ya, sehingga ada juga yang menunjukkan dari pasien-pasien itu gejala-gejala seperti infeksi saluran kencing atau ISK. Di paru itu masuk di kategori sebenarnya adalah warna kuning ya, minor. Cuman karena memang dia ini sifatnya akut, cepat. Karena paru adalah istilahnya adalah tempat pergantian oksigen dan CO2 di dalam tubuh kita dan sebagai sumber udara dari tubuh kita. Sehingga mungkin akhirnya ketika kena paru dan menyerang tubuh, lalu radangnya ini meluas, pasien sehingga pasien sesak dan bisa meninggal ya. Jadi itu kalau di paru. Tidak menutup kemungkinan karena dia juga ada di otak, ada beberapa kasus dari SARS-CoV-2 ini juga yang menyebabkan stroke. Tiba-tiba pasien pingsan dan meninggal. Jadi seperti itu karena kemungkinan menyebabkan stroke atau pembuntuan di pembuluh darah dari otak ya di situ. Jadi banyak ya, termasuk di pembuluh darah ya, di vaskulatur itu. Makanya kenapa dia bisa menyebabkan DIC atau sepsis ya, kasus-kasus yang kalau kita pernah melihat mungkin webinar-webinar itu yang menyatakan ada beberapa parameter pemeriksaan yang menunjukkan ada peningkatan-peningkatan. Karena memang SARS-CoV-2 ini sistemik ya, reseptornya banyak di seluruh tubuh, hampir semua ada reseptor ACE2 sehingga gejalanya pun juga bermacam-macam. Untuk SARS-CoV-2 ini biasanya juga dikenal sebagai punya 1000 wajah. Jadi macam-macam, kadang tidak hanya cuma sesak atau tidak hanya cuma batuk, tapi bisa gejala-gejala lain. Lanjut. Jadi ini gejala-gejala yang dari COVID-19 ya, batuk, kemudian nafas rasanya pendek atau susah bernafas, demam, nyeri otot, nyeri tulang, bahkan mual, muntah, diare, tidak doyan makan, mungkin kalau sering dengar juga ada anosmia ya, tidak bisa membau. Nah untuk batuknya ini kalau di lihat dari kasus-kasus yang pasien-pasien di rumah sakit itu, batuknya justru batuk yang bukan batuk yang produktif ya. Jadi dia batuknya seperti batuk kering. Kemudian susah bernafas karena rata-rata pasien yang sudah kena COVID ini ketika mengalami suatu proses keradangan di parunya,
Jadi di parunya ini akan ada proses inflamasi atau ada apa namanya hambatan-hambatan di situ sehingga memang dia akan kesulitan untuk bernapas. Sesak. Apabila kondisinya dia semakin drop, justru sesaknya akan meluas. Demam, nah demam ini juga relatif ya. Kalau memang dia asimptomatik tidak bergejala ya tidak ada demam. Tapi kalau memang dia dalam kondisi suatu kondisi yang memang sistem imunnya sedang tidak baik atau sedang turun, dia bisa menjadi demam. Nyeri otot ini mungkin yang dirasakan oleh yang para OTG-OTG ini ya, atau yang orang-orang tanpa gejala itu mungkin sebenarnya juga dirasa ada seperti nyeri-nyeri, cuman kalau di orang Indonesia ya, kalau ada nyeri-nyeri otot itu sudah biasa, mungkin dianggap tidak apa-apa mungkin ya, malah diare tadi karena memang di usus ya. Lanjut. Nah, ini bagaimana penularannya sehingga bisa menyebabkan suatu pandemi? Yaitu ini orang-orang yang berisiko ya terhadap COVID-19 ya di awal tadi dari yang berhubungan kontak antara hewan dengan manusia, misalnya para-para penjual binatang. Kemudian orang-orang yang di pasar, kemudian bahkan orang-orang yang makan binatang yang sedang terinfeksi. Waktu itu yang di foto ini ada orang yang makan kelelawar ya, di mana kelelawar ini merupakan host dari si SARS-CoV-2. Kemudian orang-orang ini juga akan mobile atau mobilitas ke orang yang lain. Apabila dia terinfeksi, dia akan pergi ke vaskes. Vaskes akan kontak dengan para perawat, dengan para dokter, sehingga nakes seperti kita ini juga akan berisiko tinggi terhadap penularan ya. Kemudian kalau ketika dia di rumah juga dengan keluarga, dengan masyarakat sekitar, di mana mungkin kita sebagai orang Indonesia ini budaya atau kultur kita ini adalah guyub. Guyub itu artinya rukun, sering berkumpul dengan orang lain. Mungkin sering saling berjabat tangan, sering ada kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan lain-lain yang juga akan berisiko terhadap penularan atau transmisi dari COVID-19. Lanjut. Ini gambar untuk penularan transmisi. Apabila memang ada orang yang terinfeksi, ya, kalau gambar dari sini ada terlihat orang yang berwarna merah, apabila dia terinfeksi SARS-CoV, ya, kemudian di kerumunan tiba-tiba dia batuk, atau ketika dia bicara, atau ketika dia bernyanyi, atau ketika dia bersin, maka akan ada suatu percikan, atau dikatakan biasanya kalau bahasa ini adalah droplets, ya, di mana dia mengandung virus yang akan ada di udara. Jadi, air liurnya ini sebagai kayak kendaraannya dari virus ini, sehingga dia mungkin karena bersin ini kan mempunyai kekuatan di depan orang ya. Kalau kita tiba-tiba bersin, percikannya bisa mengenai orang yang ada di depannya. Dan orang ini kalau pas saling berhadapan-hadapan, ada hidung, dia bisa terhirup ke orang tersebut. Atau kalau memang tidak melalui orang secara langsung, dia bisa jadi juga karena droplet, dia butuh adanya gaya gravitasi sehingga dia akan jatuh ke benda-benda di sekitar kita, mungkin di meja, di kursi, atau di mana ya. Dan ketika virus tersebut masih ada di situ, mungkin kita memegang benda tersebut dan akhirnya bisa tertular. Itu ya, lanjut. Ini yang disebut droplet. Droplet itu dia percikannya mempunyai ukuran lebih dari 5 mikron. Dan dia akan, sebenarnya dia tidak akan melayang-layang di udara kalau droplet ini, karena selain ukurannya besar ya, dan di kita ini kan ada gaya gravitasi, maka dia akan jatuh ke bawah, sehingga ada beberapa jarak, kalau di WHO direkomendasikan sekitar antara 1-2 meter menjaga jarak, dengan harapan bahwa droplet dari orang tersebut itu bisa turun ke bawah dan jatuh. Tapi beda lagi dengan airborne. Kalau airborne, kita mengatakan airborne ini kalau biasanya disebut sebagai droplet nuklei, di mana ukurannya adalah kurang dari 5 mikron, dan dia bisa melayang-layang di udara.
dan apabila terhirup oleh orang yang di sekitarnya, dia bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah, untuk SARS-CoV-2 ini, itu waktu itu masih dikatakan sebagai droplet untuk penularannya dan kontak, belum ke arah airborne. Tapi sudah di-warning waktu itu untuk penularan yang potensial aerosol itu ya. Jadi ada potensi. Jadi untuk tindakan-tindakan atau suatu kegiatan atau aktivitas yang potensial aerosol, kita menganggapnya penularannya seperti airborne. Tapi akhir-akhir ini CDC sudah mulai menyatakan bahwa penularan dari SARS-CoV-2 ini adalah airborne. Jadi masih pro dan kontra untuk penularannya. Tapi yang jelas droplet dan kontak itu sudah pasti. Lanjut. Nah, ada suatu studi dari jurnalnya Van Doremalen and Jem ya, tahun 2020 yang meneliti untuk SARS-CoV-2 ini, stabilitas dia, aerosol di udara itu dia selama 3 jam. Di tembaga selama 8 jam, di kardus 24 jam, stainless steel 48 jam atau 2 hari, di plastik bahkan lebih lama lagi 3 hari. Dan dia juga bisa bertahan pada kondisi kering dan basah serta asam. Nah, penelitian ini sebenarnya sangat berguna ya untuk kita, untuk maksudnya untuk waspada terhadap virus ini. Ternyata dia cukup lama juga bisa bertahan di sekitar kita. Makanya itu di pemerintah kan kita selalu digembar-gemborkan tentang pemakaian masker ya untuk mencegah ini tadi ya ketika ada banyak aerosol di udara, kemudian cuci tangan, pemakaian desinfeksi ya, mungkin ada yang membawa desinfektan seperti alkohol atau membersihkan area-area permukaan dengan desinfektan itu diperlukan ya karena keterkaitan stabilitas dari virus ini di benda-benda juga lumayan lama gitu ya. Kemudian waktu itu juga ada virus ini diharapkan waktu itu di Cina musim dingin ya. Waktu itu harapannya ketika musim panas virus ini sudah hilang. Tetapi ternyata buktinya juga tidak hilang-hilang ya. Jadi memang dia bisa bertahan baik pada kondisi kering, basah maupun panas. Nah sekarang karena kita sudah tahu tadi mengenai baik itu data-data pandemi, kemudian siapa dia, karakternya seperti apa, proses penularannya seperti apa. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan yang memang berkecimpung terutama di bidang laboratorium, kita harus menerapkan suatu kultur atau budaya untuk good laboratory practice. Nah, good laboratory practice ini sebenarnya banyak unsur di dalamnya, bukan hanya terkait kegiatan atau aktivitas kita, tetapi juga banyak faktor yang saling keterkaitan atau keterikatan untuk membentuk seperti suatu sistem, ya. Sebagai panduan umum ya, sebelum kita bekerja apapun, sebelum kita menghadapi suatu pemeriksaan, ya, karena kita ngomongin ke laboratorium ya, semua lab itu harus melakukan penilaian risiko atau assessment risk. Baik itu lokasi atau aktivitas yang semua diidentifikasi dan harus ada suatu proses pengendalian terhadap resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi. Penilaian resiko dan langkah mitigasi ini bergantung pada banyak ya, ada SOP, kemudian identifikasi bahaya yang terlibat, tingkat kompetensi personelnya, peralatan dan fasilitas lab, sumber daya yang tersedia, dan universal precaution yang harus diikuti ketika kita menangani sebuah spesimen ya. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan selalu kita anggap karena kita berhubungan dengan benda infeksius. Apalagi kalau sudah terkait dengan spesimen ya. Spesimen cairan tubuh dari manusia itu sudah kita warning atau kita peringatkan sebagai suatu agen biologis. Meskipun dia negatif misalnya ya, misalnya meskipun dia negatif tetap kita harus menganggap itu positif. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita juga harus mengikuti semua prosedur-prosedur laboratorium rutin yang
memang kita susun ya sesuai pekerjaan kita, baik itu mulai dari prosesnya, dari pre-analitik, kemudian analitik sampai ke pasca analitik. Bahkan ketika sudah berakhir, pembuangan limbah, kemudian proses pembersihan di laboratorium itu juga penting. Untuk assessment risk ini, kalau pengalaman saya ya, kalau di BPOK Surabaya, kita juga sangat strict untuk menerapkan assessment risk ini. Bisa mengadop dari WHO, tetapi kalau di Kementerian Kesehatan sendiri, kita sebenarnya juga sudah ada SK Menteri ya, untuk manajemen risiko, nanti bisa di-download di situ, ada memang harus diidentifikasi semua resiko-resiko yang mungkin bisa mengakibatkan dampak, baik itu mulai dari analitik sampai post-analitik, semuanya diidentifikasi. Bahkan ke K3, kemudian quality control dan lainnya juga diidentifikasi ya. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan persyaratan utama untuk good laboratory practice ini ya. Mulai dari kegiatan kita, kita harus mempunyai bekal sebagai good microbiological practice and procedure atau biasa sering disebut sebagai GMPP ya. Kemudian kita harus juga memperhatikan kompetensi SDM dan mungkin dibutuhkan upgrade atau berupa dengan pelatihan-pelatihan seperti ini juga ya, seperti kuliah atau webinar atau in-house training dan lain-lain untuk meningkatkan, selain mempertahankan juga meningkatkan kompetensi dari personil atau sumber daya manusia. Desain fasilitas pun juga demikian, itu juga harus mendukung suatu safety atau security terhadap kegiatan kita ya. Jadi desain fasilitas pun diatur sedemikian rupa, didesain dengan tingkat keamanan yang sesuai dengan agen resiko yang akan kita tangani. Terus kemudian bagaimana penerimaan dan penyimpanan spesimen itu juga kita patut perhatikan, tentang dekontaminasi dan pembuangan limbah. Terus kemudian alat pelindung diri atau kita sering sebut sebagai APD, kemudian jenis peralatan labnya. Terus bagaimana kalau terjadi keadaan darurat atau kejadian emergensi seperti kebakaran, tumpahan, dan lain-lain. Dan respon kita pun juga harus tepat untuk menanggapi keadaan darurat tersebut. Dan tidak lupa, kita juga harus memperhatikan kesehatan kerja dari para SDM atau personel di laboratorium. Lanjut. Dari sini kita akan membahas satu-satu. Nah, tadi kita sebut di awal adalah good microbiological practice dan procedure atau GMPP. Di mana ada suatu peraturan umum yang memang harus kita patuhi ketika kita masuk ke dalam suatu laboratorium, yaitu satu, ya tidak menyimpan makanan atau minuman atau benda-benda pribadi di dalam laboratorium ya. Misalnya mungkin tas ya, tidak makan dan minum di dalam lab. Kemudian tidak berhias, tidak bersisir di dalam lab. Kalau di luar oke, silakan, tetapi kalau di dalam lab ya jangan ya, karena memang laboratorium itu dikhususkan untuk yang area-area infeksius. Kemudian kita juga patut memperhatikan benda-benda di sekitar kita seperti pulpen, pensil atau apa, itu jangan sampai kita meletakkan semua yang ada di situ tuh mungkin di hidung atau di mulut kita. Itu juga akan sangat riskan ya. Kemudian kita juga harus selalu sadar diri, selalu menjadi seperti kewajiban untuk cuci tangan ya. Kalau di rumah sakit bisa kita lihat ada namanya 5 moment ya. 2 sebelum dan 3 sesudah. Di mana ketika kita mungkin sebelum mau kontak dengan spesimen atau pasien yang akan kita hadapi, kita harus cuci tangan. Seperti itu ya. Sebelum bekerja juga cuci tangan. Kemudian bahkan sesudah, baik itu memegang spesimen atau memegang pasien atau memegang lingkungan area sekitar pasien, benda-benda sekitar pasien kita juga harus cuci tangan. Cuci tangan, standar cuci tangan mungkin sudah diketahui oleh semua siswa di sini.
yang menjadi standar adalah cuci tangan dengan cara WHO ya, ada hand washing, ada hand wrap. Kalau tidak, kalau kotor sekali ya kita harus cuci tangan. Cuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Itu yang harus sudah menjadi kultur atau kebudayaan dari kita. Kemudian kita juga harus untuk prosedur-prosedur teknik kita juga harus menjalankan yang safe working practice-nya ya. Yaitu harus menghindari inhalasi dari agen biologis, menghindari supaya agen ini tidak tertelan di mulut kita, kemudian menghindari kontak-kontak handscoon atau sarung tangan kita untuk area-area wajah. Hindari juga percikan-percikan dari agen biologis ya, contohnya yaitu tadi dengan cara mendekontaminasi meja-meja kerja di area sekitar kita. Kemudian untuk ketika kita membuka-membuka isolat atau membuka tabung, kita juga harus hati-hati. Hati-hati karena kenapa? Ketika kita membuka itu ada potensi aerosol atau potensi cipratan dari, kalau memang dia cair di dalam, ya potensi cipratan mengenai ke tubuh kita. Sehingga biasanya mungkin dibantu ada yang memberi kasa yang sudah diberi disinfektan baru dibuka atau harus di dalam DSG seperti itu. Kemudian cara membuang spesimen atau isolat-isolat yang kita kerjakan atau semua benda-benda yang diduga terpapar oleh agen biologis, kita harus yakinkan benar-benar bahwa pembuangannya benar pada tempat sampah yang benar. Ya, apabila ada spesimen-spesimen yang bocor atau pecah dan lain-lain itu juga kita harus waspada. Kita tidak bisa langsung mengerjakan, tapi kalau memang sudah pecah dan bocor ya mungkin kita bisa membuang ya, dengan sebelumnya mungkin menyampaikan ke si pengirim bahwa sampel tersebut tidak layak, itu juga bisa ya. Lanjut. Nah, ini aktivitas, beberapa aktivitas-aktivitas laboratorium yang potensial aerosol ya. Kenapa ini saya tayangkan? Karena kita menghadapi dengan COVID-19 ya, di mana tadi COVID-19 ini kemungkinan bisa ada di berbagai area tubuhnya. Kalau kita mengerjakan spesimen, baik itu mungkin dahak atau sputum, darah, kemudian feses, di mana tadi juga di usus ada ya untuk si COVID-19 ini. Jadi kita harus memperhatikan kira-kira aktivitas lab apa sih yang bisa potensial aerosol. Contohnya, kalau kita di laboratorium mikrobiologi ya, kita ada streaking. Nah, streaking ini kan spesimen kita ambil lalu kita ekspek ya di media. Kalau proses streakingnya ini atau menggoresnya ini itu bisa ada potensi cipratan-cipratan yang mengenai petugas. Jadi hati-hati, ini masuk ke aktivitas yang potensial aerosol. Kemudian inokulasi atau subkultur, pemanasan dan pendinginan ose ya, ketika kita flaming di api itu juga resiko aerosol ya. Pemipetan pun juga demikian, harus diperhatikan. Ketika kita menghomogenisasi dengan pipet, itu juga akan potensi muncul bubble-bubble atau gelembung-gelembung. Nah, gelembung ini itu juga bisa menyebabkan aerosol, hati-hati. Jadi mungkin bagaimana sih cara menghomogenkan dengan pipet ini? Kita harus pelan-pelan, tidak perlu langsung di pencet, enggak seperti itu. Itu juga bahaya ya. Umpahan pipet juga demikian. Hati-hati. Kemudian ketika kita menggunakan jarum suntik. Nah, ini juga potensial aerosol ya. Ketika kita mengambil darah, lalu ada udara di tengahnya dan kita berusaha untuk menghilangkan udara tersebut. Ini juga akan potensial aerosol ya, karena ada dorongan udara ya. Ketika ada darah di percik-percik itu juga potensial aerosol. Kemudian ketika menarik atau mengambil atau membuka apa ya, siringnya ini ya supaya jarum terpisah dan lain-lain, itu juga potensial aerosol. Kegiatan lain yang potensial aerosol ada sentrifuge ya, karena ada proses perputaran yang sangat cepat di situ, itu juga hati-hati potensial aerosol. Blender, mixer, shaker, sonikator. Menuang cairan itu juga demikian. Ada ketika kita menuang cairan dengan sudut 90 derajat dan langsung di atas cairannya, itu akan timbul
percikan-percikan yang akan potensial aerosol yang petugas. Membuka wadah, ya, membuka spesimen, unboxing ketika ada pengiriman spesimen dari tempat lain, ketika kita membuka itu juga potensi aerosol, macam-macamnya, banyak sekali yang aktivitas ternyata yang menjadi bahaya untuk kita atau beresiko untuk kita. Lanjut. Peralatan. Nah, peralatan pun juga banyak sekali yang potensial aerosol. Tadi sudah saya sebutkan beberapa, ya. Ada vortex, ya, blender, kemudian botol-botol, ada centrifuge, ya, press pipet, jarum, homogenizer, shaker. Ini yang memang peralatan laboratorium di sekitar kita, ya. Dan nah, rubber stopper itu juga demikian, ya, karena memang ada tekanan di situ ketika kita membuka. Ini juga potensial aerosol. Kan sampai suaranya ada blup gitu, ya. Itu nanti kalau ada cairan di sekitarnya pulp itu bisa terpercik ke petugas. Lanjut. Nah, untuk prosedur potensial aerosol supaya aman, karena kita terutama di masa pandemi COVID ini, semua yang diduga atau prosedur yang kiranya beresiko untuk menimbulkan aerosol atau droplet, dia harus dikerjakan di dalam BSC atau namanya dalam biosafety cabinet. Dan untuk COVID ini, COVID-19 ini, standar WHO adalah minimal kelas 2. Dan BSC ini harus bersertifikat dan terkalibrasi. Artinya apa? Jadi BSC yang bersertifikat dan terkalibrasi ini maksudnya menjaga atau istilahnya memastikan, ya, untuk memastikan bahwa alat ini itu memang berfungsi dengan baik dan benar. Di situ ada suatu sistem aliran udara, di mana karena BSC ini ada namanya blowernya, kemudian ada airflow-nya, ya, kemudian ada HEPA filter, di mana sistem sirkulasi udara yang di dalam ini memang harus benar-benar bagus. Contohnya gini. Ketika kita mengerjakan sesuatu di dalam BSC, ya, di BSC itu atau di biosafety cabinet itu, di pinggir-pinggirnya ada suatu lubang-lubang grill tempat keluarnya udara. Karena di sana ada sistem blower dan lain-lain, dia udara itu akan dihisap di grill-grillnya tersebut. Nah, kalau kita menaruh kalau fungsi blowernya ini tidak bagus atau tidak lulus kalibrasi dan lain-lain, atau kita tidak pernah merawat dari BSC ini, dia blowernya kurang bagus sehingga udara yang ada di dalam BSC pun ini akan kesana kemari, akhirnya tidak searah lagi, tetapi akan kesana kemari dan justru berpotensi untuk mengenai petugas. Nah, ini akan menjadi sangat bahaya sekali. Makanya di situ di WHO pun juga di highlight atau ditandai sangat keras, ya, bahwa untuk pengerjaan terutama untuk spesimen-spesimen yang COVID, kita harus mengerjakan di dalam BSC minimal adalah kelas 2 dan harus bersertifikat dan terkalibrasi untuk mengetahui benar-benar bahwa fungsi BSC ini memang baik, ya. Atau kalau memang tidak ada BSC, nah, kita juga harus memperhatikan ventilasi di sekitar kita, ya. Kita mungkin arah anginnya seperti apa, kemudian perlu enggak kita menggunakan APD tambahan untuk menghalangi terjadinya percikan, mungkin menggunakan face shield atau menggunakan masker, ya, masker, face shield, kemudian Google dan lain-lain. Nanti itu disesuaikan dengan assessment risk atau manajemen resiko yang bisa kita siapkan untuk pengendalian. Jadi semua di assessment, semua diidentifikasi, kira-kira ini terjadi percikan enggak? Oh, kalau terjadi percikan, kita membutuhkan suatu face shield atau membutuhkan ini. Nah, itu nanti dituangkan di dalam SOP. Jadi seperti itu, ya, disesuaikan dengan kegiatannya. Semua ini fungsinya adalah untuk mengurangi resiko paparan terhadap personel laboratorium. Lanjut. Nah, untuk uji-uji diagnostik rutin di CDC, ya, ini saya ambil dari CDC, itu kita harus di minimal adalah laboratorium BSL2 dengan biosafety level 2 dan menggunakan kewaspadaan standar.
yaitu misalnya untuk kegiatan-kegiatan seperti menggunakan instrumen dan analyzer yang otomatis, kemudian memproses sampel awal, pembacaan mikroskopik dari diadirek terfiksasi, kemudian pemisahan kultur, ini sudah harus masuk di laboratorium yang baik di level 2. Analisis molekuler, ya, menggunakan spesimen yang inaktif, misalnya untuk kegiatan PCR, ya, dan lain-lain. Ini semua harus di PSL 2. Nah, PSL 2 sendiri ini, dia adalah suatu sistem laboratorium dengan tingkat keamanan level 2. Artinya apa? Sebenarnya ini ada di bukunya WHO, ya. Ada PSL 1, PSL 2, PSL 3, yang tertinggi adalah PSL 4. PSL-PSL ini disesuaikan dengan agen risiko yang kita hadapi. Kalau agen risikonya 3, ya dia PSL-nya 3. Kalau dia masuk agen risiko kedua, ya dia masuk PSL 2. Nah, untuk kita mengatakan dia PSL 2, tadi saya katakan dia adalah suatu sistem, bukan berarti suatu laboratorium kemudian dengan adanya BST di dalamnya sudah bisa dikatakan PSL 2, bukan seperti itu, ya. PSL 2 ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalnya akses keluarnya juga sudah terbatas. Jadi kalau kita masuk ke dalam lab, kemudian ada kita lihat tanda-tanda biohazard atau akses terbatas khusus petugas. Nah, itu berarti kita memang membatasi akses orang luar atau orang sekitar kita untuk masuk ke dalam laboratorium. Itu juga merupakan standar dari PSL 2. Kemudian di dalamnya harus ada wastafel, tempat cuci tangan di dalam laboratorium. Kemudian APD, kita harus menggunakan APD yang lengkap seperti jas lab, kemudian handscoon, pakai masker, kemudian pakai penutup kaki. Itu juga masuk ke dalam sistem PSL 2. Kemudian praktik laboratorium yang sudah terlatih petugasnya dan lainnya itu juga masuk di PSL 2. Jadi PSL 2 ini sistem. Kemudian ada tambahan BSC, alat-alat yang menghindari untuk terjadinya potensial aerosol, atau ada suatu autoclaf. Jadi ketika kita selesai mengerjakan, sebelum dibuang keluar, kita sterilkan dulu dengan autoclaf yang ada di dalam, sehingga ketika keluar dari laboratorium semuanya sudah aman. Nah, itu baik PSL 2, ya. Jadi suatu sistem yang saling terikat satu sama lain. Lanjut. Kemudian tadi syarat-syarat juga untuk good laboratory practice, petugas itu harus kompeten, ya. Dan harus dilatih. Kenapa? Kalau orang umum kita masukkan ke dalam laboratorium infeksius, dia tidak tahu apa yang sedang dihadapinya. Makanya itu kompetensi itu sangat penting, ya. Misalnya perawat, meskipun dia perawat menangani pasien, belum tentu dia di laboratorium juga bisa menangani kasus-kasus yang ada di laboratorium. Makanya itu kompetensinya jadi tidak cocok. Tapi kalau analis memang dia sudah dibekali untuk pengetahuannya terhadap laboratorium, sehingga petugas ini harus kompeten. Kemudian bukan hanya ilmu dasar-dasarnya aja yang dipunyai, dia juga harus mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang mendukung untuk kompetensi petugas tersebut. Misalnya pelatihan tentang biosafety, biosecurity, karena khusus, ya. Ada pelatihan tentang K3, ada good microbiological practice dan procedure, atau safe working practice. Jadi macam-macam, ya. Pelatihan-pelatihan ini biasanya diminta sertifikatnya untuk menguatkan bahwa kamu ini siap menangani spesimen-spesimen yang infeksius. Jadi kompetensi petugas itu sangat penting. Bisa dilakukan baik itu pelatihan umum, pelatihan khusus, atau K3, ya. Lanjut. Desain fasilitas. Nah, desain fasilitas ini juga harus diperhitungkan kalau kita mau ngomongin good laboratory practice. Nggak mungkin kita mengerjakan suatu spesimen di lab yang apa adanya. Nah, itu harus diperhatikan. Harus dilengkapi laboratorium itu supaya memang safe atau aman, baik itu untuk petugas,
maupun untuk spesimen yang kita kerjakan, bahkan untuk lingkungan di sekitar kita. Jadi kita harus memperhatikan bahwa lab yang akan kita gunakan ini memang luasnya cukup, ya. Kemudian ada area cuci tangan, kemudian akses terbatas, pintu-pintu harus dilabel, dinding lantainya terbuat dari apa, ya. Kalau sudah ngomongin COVID-19, kalau bisa lantai tidak ada naknya. Jadi tidak ada kesempatan organisme tersebut untuk tetap tinggal di sana. Biasanya mungkin dia harus dilapisi dengan epoksi. Kemudian dindingnya tidak boleh ada sudut. Seperti itu adalah standar sebuah laboratorium. Kemudian ventilasi. Nah, ventilasi ini juga patut kita perhatikan. Aliran udaranya itu harus searah. Tidak boleh aliran udara, ya, misalnya ada jendela dibuka. Ini anginnya itu kan nggak tentu, ya, kadang-kadang. Untuk membuat suatu directional flow, ya, itu atau satu arah itu biasanya dibantu dengan bisa dengan ventilasi mekanik. Mungkin peletakan AC-nya seperti apa, kemudian perlu ditambah exhaust atau tidak untuk membuang udara. Jadi harapannya ketika di laboratorium itu udara bersih mengalir, ya, dari bersih ke arah kotor dan yang kotor ini dibuang keluar. Dan ketika membuang keluar ini pun juga kita harapkan mungkin tidak infeksius lagi, ya. Nanti prinsip-prinsip itu terutama untuk mikroorganisme yang penularannya secara aerosol atau melalui udara itu harus diperhatikan. Contohnya adalah TB, ya. Kalau TBC karena memang dari dulu sudah penularannya melalui udara, untuk desain labnya sendiri pun juga harus khusus. Supaya lebih aman, dia ditambahi dengan tekanan negatif. Artinya apa? Bahwa udara yang ada di dalam laboratorium itu ditarik keluar semua. Jadi udara yang ada di dalam itu sudah bersih. Sehingga petugasnya aman, spesimennya aman, seperti itu. Ya. Kalau untuk COVID-19 ini sebenarnya dia minimal adalah BSL2, tapi karena potensial aerosol dibutuhkan PST. PST ini fungsinya sebagai tekanan negatif. Kalau memang laboratoriumnya mempunyai kemampuan lebih atau mempunyai uang yang cukup atau anggaran yang cukup, bisa disetting labnya ini menjadi tekanan negatif supaya petugasnya juga menjadi lebih aman. Kalau untuk lab-lab yang standar biasa seperti mungkin lab patologi ini, itu cukup PSL2 saja sebenarnya. Dan aksesnya harus cukup luas, ya, ruangannya, supaya kenapa kalau orangnya banyak di dalam tapi labnya kecil, nah ini akan lalu lalang atau mobilitas petugas di dalam itu akan terganggu, bisa saling tabrak, malah bisa membuat kecelakaan kerja, seperti itu, ya. Kemudian seperti barang-barang, ya, karena kita tahu sendiri kalau kita ngomongin laboratorium itu barangnya juga pasti gede-gede dan banyak, harus ditata demikian rupa sehingga kita bisa bergerak bebas. Di dalam lab juga harus tersedia apar dan spill kit, ya. Ini standar harus ada karena kalau kita sudah main api pasti resiko kebakaran. Konslet listrik juga resiko kebakaran. Spill kit ini juga tidak bisa kita hindari. Ketika kita bekerja mungkin aja ada tabung yang jatuh atau ada jarum suntik yang jatuh atau apa, ya. Itu harus punya spill kit di mana isinya berisi barang-barang, baik itu disinfektan, APD, kemudian seperti sapu, tempat sampah plastik untuk membuang barang-barang bekas sampah tersebut. Lanjut. Nah, ini biasanya di lab ada tanda seperti ini sudah internasional, ya, sebagai standar internasional, bahwa dia ada tanda namanya biohazard, dia masuk di B. Biosafety level berapa, kemudian penanggung jawabnya siapa, ada nomor HP dan nomor telepon untuk kasus-kasus emergensi. Jadi ini kalau akreditasi kita pasti ditanya ini standar, berarti ini harus ada tanda seperti ini. Selain orang melihat itu, wah ini nggak bisa ini masuk sembarangan kalau di sini karena sudah ada tanda biohazard. Mohon maaf dokter, waktu tinggal 10 menit dokter. Silahkan. Oh iya. Lanjut. Ini contoh desain lab, ya. Kalau memang kita tahu standarnya, di depannya kita lihat di pintu ada tanda biohazard. Dan untuk penataan letak lab pun juga harus dipikirkan. Kalau bisa yang dekat pintu ini area yang bersih.
semakin ke dalam itu menuju ke area, jadi supaya tidak saling terkontaminasi. Ya, lanjut. Nah, ini untuk penerimaan dan penyimpanan spesimen. Setiap spesimen yang kita terima di laboratorium harus mempunyai informasi dan identitas yang jelas. Ya, harus dipastikan benar-benar bahwa identitasnya jelas, informasinya jelas, baru ketika proses pembukaan kita juga harus hati-hati, kita harus melaksanakan GMP. Kalau dia memang potensial aerosol, harus dibuka di dalam PSG sehingga tidak terkontaminasi atau tidak terpapar. Kemudian bahan-bahan kontainer yang digunakan untuk pengumpulan spesimen atau apa itu juga harus sesuai standar ya, supaya tidak ada kejadian pecah atau tumpah mungkin ketika proses pengiriman atau proses penyimpanan. Lanjut. Nah, ini dekontaminasi dan limbah. Semua permukaan atau alat itu bisa menjadi sumber penularan, sehingga harus dibersihkan dengan disinfektan. Terutama alat-alat yang di dalam laboratorium, ya, yang saya maksud, identifikasi dan pisahkan memang bahan atau alat yang terkontaminasi untuk dilakukan disinfeksi. Apabila memang tidak memiliki fasilitas disinfeksi, sampah yang terkontaminasi bisa dimasukkan ke dalam plastiknya limbah tersebut, diikat dengan rapat, dan baru dikirim ke fasilitas dekontaminasi. Lanjut. Nah, ini disinfektan untuk laboratorium. Untuk menghadapi sampel-sampel yang mungkin ada dugaan mengandung SARS-CoV-2, ya, ada beberapa disinfektan yang bisa membunuh atau yang cocok, yaitu sodium hipoklorit atau biasa kita sebut sebagai bleach. Kalau kita gunakan untuk disinfeksi permukaan, dia persentasenya adalah 0,1%. Tapi kalau untuk tumbuhan, harus lebih tinggi lagi untuk persentasenya. Bisa 1%. Etanol itu juga sudah cukup baik, yaitu dengan persentase 62-71%, atau hidrogen peroksida 0,5%. Kalau yang di bawah itu, maksudnya jarang kita temui, ya. Yang kita paling sering temui adalah yang tiga di atas, itu yang bisa kita gunakan. Lanjut. Untuk prinsip desinfeksi, ya, kita harus memperhatikan khusus, ya, bahwa agen biologi apa sih yang kita hadapi. Jadi jenis desinfektannya pun juga harus kita pilih, harus kita sesuaikan sesuai dengan kekuatan dari membunuh agen tersebut, ya. Kalau virus ya cukup yang tadi seperti tadi. Nanti beda lagi kalau kita menghadapi bakteri TBC, itu nanti akan berbeda. Harus yang mycobactericidal atau tuberculosidal, ya. Kita juga harus memperhatikan untuk desinfeksi ini dalam waktu kontak. Biasanya kita kasih waktu itu sekitar mungkin minimal 10 menit lah. Jadi ketika terjadi tumpahan, lalu kita beri desinfektan dia, kita tidak langsung hapus atau tidak kita langsung bersihkan. Tapi ditunggu dulu sampai 10 menit, baru kita bersihkan. Itu yang dinamakan sebagai waktu kontak. Mengencerannya pun juga harus kita perhatikan, karena kita harus mencapai konsentrasi yang memang efektif untuk membunuh agen biologi tersebut. Contohnya tadi ya, kalau di permukaan bisa 0,1%, tapi kalau di tumpahan dia harus lebih tinggi lagi, yaitu 1%. Masa simpan dan tanggal kadaluarsa juga perlu kita perhatikan, karena percuma kalau sudah expired date nanti tidak akan efektif lagi. Lanjut. APD, ya. APD ini juga disesuaikan dengan kebutuhannya, disesuaikan dengan assessment risk-nya. Perlu enggak just lab? Nah, kalau rata-rata di yang lab-lab yang seperti bakteriologi atau virologi itu harus yang panjang atau yang disebut sebagai gown, bukan yang coat, ya, beda. Kalau coat itu yang biasanya kita praktikum di laboratorium pendidikan gitu, ya, yang ada kancingnya di depan. Kalau di laboratorium diagnostik kita tidak boleh pakai yang seperti itu. Kita harus pakai gown yang panjang seperti di ruang operasi itu, ya, dengan bukaannya di belakang dengan tali, kemudian lengannya lengan karet dan lengannya lengan panjang. Sarung tangan juga demikian, disesuaikan ukurannya dengan para petugas. Kalau bisa yang benar-benar fix, bukan yang kebesaran dan bukan yang kekecilan. Kalau kekecilan resiko sobek, kalau kebesaran kita akan kesulitan ketika membuka benda-benda kecil seperti krayocup dan lain-lain. Kemudian kacamata safety atau goggles atau face shield nanti disesuaikan dengan kebutuhannya.
sepatu juga harus tertutup di dalam laboratorium. Masker, antara masker bedak atau N95 juga disesuaikan dengan risikonya. Lanjut. Nah, ini alat pelindung diri untuk para petugas kesehatan ya, kalau untuk COVID-19 ini. Kalau sudah ngomongin mulai dari pengambilan swab atau kegiatan yang menimbulkan aerosol, dia sudah masuk ke jenis APD yang level 3 atau lengkap ya. Mulai dari maskernya bukan lagi masker bedah tapi sudah N95 menggunakan coverall ataupun kemudian sepatu boot, sepatu karet untuk pelindung sepatu ya, pelindung mata, face shield, sarung tangan yang panjang ya, head cap dan lanjut. Yang pokoknya menutupi semua area tubuh. Ini gambarnya ya, kalau kita lihat ini sudah banyak-banyak juga di buku-buku guideline dari Indonesia. Semua harus lengkap, tertutup rapat. Lanjut. Nanti beda lagi ya, kalau APD yang untuk tempat registrasi, atau APD untuk yang mengerjakan PCR, atau APD yang tidak langsung berhubungan dengan spesimen. Itu nanti akan berbeda. Alat laboratorium pun juga demikian ya. Kalau bisa menggunakan alat laboratorium memang bisa meminimalkan paparan ya, space antar ruangnya juga cukup untuk pergerakan petugas dan lain-lain. Dan alat-alat ini juga harus benar-benar dirawat atau dipelihara ya, supaya fungsinya itu juga bagus. Biasanya kalau memang ada anggarannya ya kita harus kalibrasi secara rutin. Dan petugas pun juga harus diberikan pelatihan khusus untuk menggunakan alat tersebut. Jangan sampai ketika kita turun, kita tidak tahu fungsinya, tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja. Itu akan sangat berbahaya. Lanjut. Ini contohnya tadi, ya, ketika alat kita membutuhkan BST yang tipe berapa, ya tergantung dari agen biologis yang kita kerjakan. Kalau untuk melindungi yang ini, ya cukup dengan tipe yang kelas 2. Kalau agen biologinya sangat berisiko tinggi dan penularan di udaranya sangat besar, ya dia harus pakai yang kelas 3. Jadi seperti itu ya. Lanjut. Ini contoh-contoh, ini gambar BST yang tadi saya sempat ceritakan ya. Di situ ada proses penarikan udara dan pembuangan udara ya. Kalau yang sebelah kiri itu adalah BST tipe 1, kelas 2. Kelas 2A, kalau yang sebelah adalah 2B. Yang membedakan adalah kalau yang 2B dia ada ducting. Jadi ada saluran pembuang khusus langsung ke udara dan dia aman. Tapi kalau yang 2A dia tidak ada saluran pembuang ke atas. Tapi minimal itu sudah cukup pakai yang 2A. Lanjut. Nah, ini respon darurat tadi juga sudah saya sampaikan ketika kita mengalami suatu insiden atau kecelakaan kerja, mungkin harus sudah ada SOP-nya untuk kasus-kasus darurat ya. Kemudian adanya pertolongan pertama, ada IWASER, spill kit, semua harus tersedia sesuai dengan SOP, prosedurnya juga seperti apa kalau terjadi kecelakaan kerja, dan apabila terjadi kecelakaan kerja, semua harus dilaporkan dan didokumentasikan supaya ada seperti evaluasi terkait hal itu. Mungkin kecelakaan ini terjadi karena peralatannya rusak atau apa. Jadi ada kajian untuk mengevaluasi selama ini yang kita kerjakan. Lanjut. Kesehatan kerja ini juga penting ya, karena kita petugas lab dan kita selalu berisiko sekali terhadap penyakit-penyakit infeksius. Sehingga harus dimonitor langsung oleh kepala dari laboratoriumnya atau direkturnya. Ada pemeriksaan check-up rutin. Kalau untuk COVID biasanya ada swab rutin evaluasi setiap sebulan sekali. Dan itu juga harus diidentifikasikan. Di awal juga butuh data dasar dari petugas lab. Supaya apa? Kita bisa mengevaluasi. Ini tiba-tiba petugas lab sakit ini dapatnya dari lab atau dari luar. Jadi untuk membedakan seperti itu ya. Jadi harus rutin untuk evaluasi kesehatan dari petugas lab. Lanjut. Ternyata itu adalah slide terakhir. Terima kasih. Mungkin lanjut ke diskusi atau pertanyaan.
Terima kasih dokter, pemaparannya sangat jelas ya, sehingga kami audiens bisa menerima dengan baik. Di sini saya sampaikan pokok-pokok poin yang dokter sampaikan tadi, itu ada sejarah pandemi dari COVID-19, ya, ternyata mulainya jauh sekali ya dok. Kemudian ada apakah virus itu, kemudian bagaimana ciri-cirinya atau karakteristik, kemudian bagaimana cara penularannya, sehingga kita bisa melakukan pelaksanaan good laboratory practice. Nah, tentunya dapat kita jelaskan di sini, ya, kita dapat simpulkan di sini bahwa good laboratory practice itu harus mempunyai panduan yang umum, ya, yang seperti dokter sudah jelaskan, ya, dengan persyaratan-persyaratan utama maupun persyaratan tambahan yang sudah dokter jelaskan, sehingga kami bisa atau audiens ataupun anak-anak kami bisa menangkapnya dengan baik. Untuk itu, pada sesi berikutnya, ini sudah banyak sekali dokter ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita untuk kesepakatan tiga dulu ya dokter ya, pertanyaan yang ya. Akan disampaikan. Ya, okay. Boleh, silakan. Ya. Okay. Terima kasih dokter. Untuk penanya pertama, ini dari Niloh Putu. Dari Niloh Putu Winda Virgayani, dokter. Ingin bertanya, mengapa jenazah orang COVID itu sangat dijauhkan atau digunakan prosedur khusus dalam pemakamannya? Kemudian apakah dalam jenazah masih terdapat virus COVID? Apakah tidak virus itu sudah mati? Mohon penjelasannya, dokter. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Dedi Adam itu bagaimana cara mengelola limbah media mikrobiologi setelah proses autoklaf? Kemudian apakah memerlukan IPAL yang khusus? Kemudian yang ketiga, dokter, ini dari Bapak Dedi Adam dari Poltekkes Surabaya. Beliau menanyakan, berdasarkan pedoman pencegahan COVID-19 dan PMK 413/2020 disebutkan bahwa pasien confirm asymptomatic COVID-19 hanya cukup isolasi mandiri 10 hari tanpa perlu swab. Kedua, sudah diperbolehkan beraktivitas normal kembali. Silakan dokter. Ya. Nanti kalau saya lupa nanti bisa dilepasnya. Nomor satu dulu ya. Nomor satu dulu dok. Tadi yang disampaikan bahwa jenazah ya untuk virus COVID ini kenapa kok harus dibunyikan secara khusus? Tadi sudah kita ketahui ya, di stabilitas virus ini itu juga lumayan ya. Stabilitas virus ini bahkan benda-benda tadi aja yang benda mati ya, benda mati dia masih bisa bertahan beberapa jam bahkan beberapa hari. Demikian juga dengan virus ini ketika di tubuh manusia, apalagi di tubuh manusia itu masih mengandung seperti cairan-cairan yang mungkin di dalamnya masih ada nutrisi-nutrisi yang mungkin justru bisa juga menyebabkan virus ini masih bisa hidup di sana. Jadi memang menurut beberapa dokter forensik atau penelitian mungkin ya yang dilakukan di Indonesia itu memang ternyata terbukti dia masih bisa bertahan beberapa jam di tubuh atau di jenazah manusia. Terutama yang dikhawatirkan adalah area-area tempat lubang-lubang di tubuh kita ya yang bisa mengeluarkan secret-secret. Nah, ketika proses pemakaman jenazah itu ya, biasanya kan ada proses dimandikan, di mana dikeluarkan dari saluran-saluran kencing, kemudian dari feses-feses. Nah, ini yang diduga juga masih ada mengandung si virus COVID ini. Makanya untuk pemrosesan ini dia harus ditata sedemikian rupa sehingga tidak menulari ke orang yang sekitar. Jadi harus menggunakan APD ketika prosesnya. Kemudian dia masih dibungkus plastik dan lain-lain. Jadi seperti itu untuk jenazah. Yang kedua
yang kedua ini tadi tentang pembuangan limbah, ya dok ya. Kalau pembuangan limbah ini sebenarnya kalau di WHO ya tidak ada limbah yang harus dibuang secara khusus. Sebenarnya untuk limbah-limbah infeksius ini ya sudah memenuhi standar. Jadi kita tahu tadi ya bahwa virus ini sebenarnya juga mudah mati juga ya. Kalau kita misalnya ya di dalam laboratorium kita mengerjakan spesimen di dalam BST, untuk amannya kita selalu sediakan di situ seperti morong kecil gitu atau tempat termol kecil yang sudah diberi plastik dan diberi disinfektan. Jadi ketika kita menggunakan pipet dan kita memipet baik itu misalnya sampel COVID atau tidak, kita pembuangannya juga langsung di situ ya. Supaya benda-benda yang sudah terpapar COVID ini atau spesimen yang terpapar COVID ini dia masuk ke dalam disinfektan. Contohnya biasanya kita gunakan bleach atau hipoklorit gitu ya. Pasti dia sudah mati sebenarnya, ya. Kemudian supaya kita meyakinkan lagi, ini yang bekas buangannya ini kan kita ikat tuh dari limbahnya itu ya di plastiknya. Ini kita autoclave kembali. Autoclave kan kita harapannya adalah suhu 121 derajat selama 15 menit dengan tekanan sekitar 1-2 ATM. Itu dia bisa membunuh bukan hanya virus tapi bakteri juga spora ya. Jadi memang sudah benar-benar aman. Jadi standar pembuangan limbah yang bisa kita hari-hari lakukan itu juga bisa mengcover pembuangan limbah COVID. Jadi tidak ada limbah yang khusus. Jadi seperti itu. Jadi virus ini kan tadi sudah saya sampaikan dia berenvelop mudah mati sebenarnya. Hanya dengan cuci tangan dia sudah mati. Hanya dengan disinfektan yang 62% sampai 71% itu juga sudah mati. Cuman kenapa kok bisa sampai menular ke orang yang lain ini? Karena memang kebiasaan kita, nggak tahu ya. Mungkin kita mungkin jarang cuci tangan atau mungkin suka pegang-pegang area wajah sehingga dia bisa tertelan atau bahkan terhirup di tubuh kita. Jadi seperti itu untuk pembuangan limbah. Tidak ada yang khusus, semua sudah sesuai standar limbah infeksius ya, bisa mengcover untuk COVID ini. Yang ketiga tadi mohon maaf saya lupa pertanyaannya. Pertanyaannya dokter, berdasarkan pedoman pencegahan COVID-19 dan PMK 413/2020 disebutkan bahwa pasien konfirm asimptomatik COVID-19 hanya cukup isolasi mandiri 10 hari tanpa perlu swab yang kedua. Kemudian sudah diperbolehkan beraktivitas normal kembali. Kemudian pertanyaannya, bila ada rekan kerja dengan status di atas, bagaimana kita mengetahui bahwa rekan kita di atas sudah tidak carrier virus SARS-CoV-2? Kemudian yang kedua, apakah jika sudah tersedia vaksin, rekan saya tersebut bisa menerima vaksinasi? Yang ketiga, bagaimana pendapat Dr. Diti mengenai herd immunity dan ujung dari pandemi COVID sekarang ini? Silakan, Dokter. Ya, tadi yang pertama tentang pedoman ya, di buku pedoman itu ada yang asimptomatik ya tidak perlu dilakukan swab lagi gitu ya, ya. Jadi kalau yang data dari WHO ini memang sudah berdasarkan penelitian dari, jadi untuk membuat statement di WHO atau di manapun itu pasti sudah ada evidence base yang didasari. Jadi mungkin ada dari beberapa penulis atau peneliti yang sudah mempublikasikan ini, dan memang waktu itu ada penelitian ya, waktu itu diteliti di masa inkubasi, dia kalau sudah lebih dari 2 minggu itu dia sudah tidak menular. Jadi ketika dia ditumbuhkan atau dikultur itu sudah tidak ada. Waktu itu bahkan sampai keluar ada namanya, kalau kita main di RT-PCR ya Bu, deteksi kita yang sekarang ini kan dengan molekuler, dengan penggunaan RT-PCR ya. Karena kita tidak mungkin untuk mengkultur. Untuk mengkultur suatu virus itu dibutuhkan suatu laboratorium PSL dengan PSL3. Di Indonesia PSL3 cuma ada di 3 tempat ya, di UNER, di ITD, ada di Eijkman, sama satunya mungkin di Mikro UI. Dan perawatannya pun sangat, pemeliharaan untuk laboratorium ini sangat mahal dan sangat susah ya.
Jadi kita hanya berdasarkan RT-PCR. Tetapi di luar negeri ada penelitian ketika pasien dan diikuti dari awal swab dia pertama bergejala sampai ketika dia 2 minggu itu ketika dilakukan kultur virus dia sudah tidak ada atau sudah tidak hidup. Meskipun mungkin di molekulernya itu masih terdeteksi. Jadi seperti itu. Jadi dengan kajian-kajian seperti itu, akhirnya diputuskan bahwa virus ini sebenarnya kalau dalam waktu segitu, 2 minggu itu dia sudah tidak menular ke yang lain. Seperti itu. Makanya karena juga pemeriksaan di Indonesia sendiri kan penduduknya banyak, yang diperiksa juga banyak, dan tenaga kesehatan yang ada pun terbatas, alatnya terbatas. Jadi untuk yang asimptomatik-asimptomatik cukup dia isolasi mandiri beberapa hari, kemudian dia tidak perlu di swab lagi. Jadi itu sebenarnya kebijakan dari negara kita. Seperti itu. Kemudian, berarti tidak ada istilah carrier ya, dokter? Carrier itu, ya kalau memang dia ada ini, ya dia menular. Seperti itu. Biasanya, maksudnya carrier itu kan dia tidak bergejala gitu ya. Ya. Ya, mungkin tidak bergejala itu karena sistem imun tubuhnya dia bisa, jadi dia tidak berdiam lama. Untuk virus ini, dia tidak berdiam lama seperti kalau salmonella ya. Kalau carrier itu kan kayak salmonella itu, dia berdiam lama di gallbladder, kemudian ketika sistem imunnya tubuhnya tidak bagus, dia bisa muncul lagi. Tetapi dengan kondisi yang sehat itu, dia bisa menularkan ke yang lain, itu yang salmonella ya. Kalau virus ini, ya enggak. Jadi dia bukan... Terus kemudian yang tadi yang nomor 2 vaksin dokter. Vaksin. Oh ya. Untuk vaksin ini dia perlu vaksin atau tidak ya tadi pertanyaannya. Kalau si dia sudah terpapar sebenarnya dia vaksin apakah dia bisa menerima vaksinasi? Nah, jadi kalau misalnya ya dia sudah pernah terpapar, istilahnya tubuh itu kan akan otomatis memberikan memori terhadap kejadian terhadap virus tersebut. Cuman virus corona ini kan karakternya ya mirip-mirip dengan influenza itu ya. Ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa dia bisa reinfeksi atau menginfeksi ulang. Jadi kayak seperti virus influenza, dia mempunyai karakter mudah sekali mengalami mutasi. Baik itu mutasi hanya beberapa di reseptornya atau mutasi besar-besaran. Kalau sudah mutasi besar-besaran, dia bisa berganti nama. Sama seperti kayak H1N1, H1N2, dan lain-lain itu. Karena dia sudah mutasi besar-besaran, sehingga karakternya bisa berubah. Tapi ada yang cuma mutasi sedikit-sedikit. Sehingga vaksin itu kadang menjadi tidak bisa efektif lagi. Karena virusnya sudah tidak sama dengan yang divaksinkan. Jadi seperti itu. Jadi vaksin ini itu masih dalam proses trial, clinical trial ya, uji coba kan sudah melalui ke manusia, sehingga harapannya dengan adanya vaksin ini bisa mencegah penularan si SARS-CoV. Jadi ini masih virus baru dan masih berkembang, masih dinamis, belum bisa dikatakan vaksin ini bisa mengcover atau protektif benar-benar terhadap manusia, ini masih belum bisa dikatakan seperti itu, karena memang masih karena baru ini, jadi masih dalam tahap penelitian yang mungkin bisa jadi akan berkembang terus seperti itu. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa nanti tahun depan dia masih ada virus ini seperti itu. Jadi masih diteliti terus Ibu untuk vaksin. Dan yang ketiga tentang herd immunity. Nah, herd immunity itu dulu sempat rame-ramenya bahwa ketika kasus meningkat dan dia akan mengenai, jadi yang otomatis yang belum mempunyai ini apa, yang belum mempunyai kekebalan tubuh itu dia akan otomatis menjadi kebal, seperti itu ya untuk teori herd immunity ini ya. Jadi kayak istilahnya kayak imun, sistem imun yang menular gitu ya, ini bahasa ininya ya, bahasa lugasnya. Jadi seperti itu. Tapi itu kalau penduduknya homogen itu bisa. Masalahnya di Indonesia kita ini kan heterogen, banyak sekali
kondisi-kondisi yang berbeda satu sama lain, sudah penduduknya banyak heterogen. Jadi waktu itu kita pesimis bahwa herd immunity itu tercapai. Dan ketika herd immunity tercapai itu dia membutuhkan berapa persentase sehingga bisa harus ada persentase berapa persen yang harus terkena COVID ini sehingga bisa melindungi yang lain. Nah, ini juga beresiko sekali gitu kan, karena kita kan masyarakatnya kan belum tentu semua sehat. Ada yang kondisi-kondisi imunokompromis ya, seperti diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kemudian yang kena penyakit-penyakit seperti kelainan darah atau leukemi, kanker, dan lain-lain. Itu yang sangat riskan terhadap COVID-19. Jadi herd immunity ini mungkin masih sekedar teori, tidak bisa diimplementasikan. Belum bisa diimplementasikan. Itu menurut pendapat saya. Baik, terima kasih dokter. Sudah 3 pertanyaan, sudah dijawab oleh dokter dengan sangat jelas sekali. Saya mencoba untuk mengambil sarinya dari apa yang dokter sudah sampaikan tadi. Di sini jenazah itu ini ada beberapa hari lagi masih hidup virusnya, karena pada carian-carian itu masih terdapat nutrisi di mana virus ini dapat bertahan beberapa jam itu di area tempat-tempat atau lubang dari pengeluaran sekret kita. Kemudian limbah itu WHO itu belum atau tidak ada limbah yang dibuang secara khusus gitu. Itu ya dokter yang dapat saya ini tangkap tadi. Kemudian mengenai pedoman itu, rekan kerja itu masih terdapat virus ya, mungkin masih dapat juga menularkan ke orang lain. Seperti yang dokter jelaskan tadi, dia merupakan orang dengan atau tanpa gejala. Okay. Kemudian vaksin, ya mungkin kalau vaksin itu tidak efektif karena virus kita, virus yang ada ini sering terjadi mutasi, dokternya. Kemudian mengenai herd immunity, nah di sini belum jelas sekali apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan herd immunity. Kalau di ini masih belum bisa dijelaskan secara jelas gitu nih. Dokter mohon klarifikasinya. Terima kasih dokter untuk sesi pertama. Pertanyaan 3 pertanyaan dari penanya sudah dokter jelaskan secara jelas sekali. Kemudian mungkin ada sisa waktu 10 menit kami ajukan 1-2 pertanyaan lagi dokter. Ya, mohon silakan. Pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana penggunaan UV untuk ruangan lab yang baik terkait dengan kondisi masa pandemi seperti sekarang? Kemudian yang kedua, penggunaan HEPA filter portable dapat mengatasi meminimalisasi bahaya aerosol dalam laboratorium, dan bagaimana peruntukan penggunaan APD di laboratorium kesehatan dengan masa pandemi ini? Silakan, dokter. Nomor satu tadi untuk, mohon maaf ya, nomor satu tadi, yang tadi ya Pak filter, yang kedua yang nomor satu. UV. UV ya. UV ini kita bayangkan UV itu kan lem ya, lampu ya. Lampu ini dia mempunyai sinaran sampai seberapa jamnya. UV ini sebenarnya kalau untuk di proses dekontaminasi itu tidak efektif. Karena kenapa? Dia hanya akan memapar area-area permukaan saja. Kalau misalnya, sudah kita bayangkan aja ya, kalau misalnya kita lihat lampu di atas ya, dan di bawah kita ada meja, di bawah meja kan masih gelap. Berarti dia tidak akan terpapar oleh UV tersebut. Ya. Terus kemudian kalau kita menggunakan UV di dalam laboratorium, ada area-area yang tertutup oleh alat, kemudian area-area yang di bawah meja atau di bawah bench atau alat-alat yang di bawahnya, benda-benda yang ada itu pasti tidak akan kena UV-nya, jadi tidak efektif UV itu. Padahal kita tidak tahu di dalam lab itu bekasnya tumpahan atau enggak, atau bekasnya ini atau tidak, kan enggak bisa dipastikan. Jadi kalau UV ditaruh di dalam suatu BSC itu masih oke.
Karena kalau BST kan setelah kita bersihkan atau kita mau gunakan, kita gunakan UV dulu untuk memang benar-benar mematikan area yang ada di sekitar situ. Tapi kalau sudah tidak BST kan dia kosong, tidak ada apa-apa. Jadi itu masih bisa digunakan. Tapi kalau sudah di dalam lab itu sudah tidak menjadi efektif lagi. Untuk dekontaminasi ruangan biasanya yang paling sederhana ya paling kita pel. Pel dengan desinfektan. Kemudian kita bersihkan ujung-ujungnya. Nah kalau semua sudah dirasa terkontaminasi ya bisanya yang paling efektif adalah dengan yang pengasapan itu atau fogging itu atau apa sih namanya yang pakai H2O2 tetapi sudah di bentuk asap itu ya, itu yang paling efektif. Dulu sebelum ada itu kita biasa pakai formalin. Formalin itu kita rebus di air dan itu uapnya kita cari. Cuman untuk formalin ini itu kan paling sederhana dan paling murah. Cuman formalin ini ada resiko karsinogenik. Ya, jadi sudah tidak kita gunakan. Nah, untuk proses pengasapan ini juga demikian, harus benar-benar untuk mendekontaminasi ruangan. Apabila ada ruang-ruang seperti celah-celah seperti pinggirannya pintu atau di pinggirnya jendela itu harus kita seal. Supaya proses dekontaminasi kita itu sudah bisa efektif. Jadi seperti itu untuk UV ya. Untuk HEPA filter, HEPA filter ini fungsinya memang dia untuk memfilter mikroorganisme ya supaya dia tidak, jadi istilahnya kalau ini supaya dia terjebak di situ dan tidak ini ya untuk menghindari, untuk mendapatkan udara bersih gitu ya. HEPA filter, tetapi HEPA filter ini pun juga harus ada ukurannya, ada perhitungannya supaya memang dia bisa benar-benar efektif untuk melindungi di dalam laboratorium. Jadi untuk membuat suatu ventilasi yang baik itu ada hitungannya untuk peletakan-peletakan asingnya ya, kemudian arah-arahnya seperti apa, blowernya seberapa besar, kemudian dipasang HEPA filter yang seberapa besar, itu semua harus diukur sedemikian rupa sesuai dengan luas dari laboratorium. Nggak bisa luas laboratoriumnya besar tapi HEPA filternya kecil, kan sama saja tidak bermanfaat. Jadi untuk mencapai suatu fasilitas yang memang bagus ya harus biasanya kita konsultasikan dengan ahlinya di bidang bangunan terutama laboratorium seperti itu Ibu, harus diukur sedemikian rupa. Kemudian yang terakhir tadi pertanyaannya peruntukan APD dokter. APD yang apa ya tadi? Peruntukan APD dokter yang di laboratorium kesehatan dengan pada masa pandemi ini. Oh iya, APD. Tadi APD yang disesuaikan dengan assessment risk-nya. Ya, tadi sudah saya sempat jelaskan, kalau misalnya dia di laboratorium cuma bagian registrasi, nanti ya beda APD-nya dengan yang di dalam laboratorium yang mengerjakan. Karena kenapa? Karena kita tahu tadi kan penularannya dari kontak dan droplet ya. Kalau dia cuma bagian menerima aja, ya cukup dengan menggunakan, asalkan dia tidak cuma yang diterima kertas dan lain-lain, dia cukup menggunakan face shield, kemudian masker, karena mungkin berbicara dengan orang tersebut. Jadi cukup demikian. Tapi kalau sudah mulai membuka spesimen, kalau misalnya memang spesimen COVID, ya dia harus dilakukan di dalam suatu ruang yang bertekanan negatif, atau kalau tidak ada tekanan negatif, ya di dalam BSC. Karena tadi sudah saya jelaskan juga bahwa membuka spesimen itu ada kegiatan yang potensial aerosol. Jadi APD-nya pun juga harus disesuaikan. Dia menggunakan gown yang panjang, ya, gown yang berkaret, ada tali di belakang, kemudian menggunakan masker N95 kalau memang ada potensial aerosol, terus kemudian pakai face shield atau Google disesuaikan. Cukup dengan itu saja sudah cukup. Jadi tidak perlu yang pakai hazmat. Bahkan kalau di BPLK Surabaya kita juga tidak perlu pakai hazmat karena kita sudah ada PSD. Jadi gownya yang panjang, semua tertutup dan masker N95 alhamdulillah sudah cukup melindungi. Karena hazmat itu mahal. Jadi hazmat ini biasanya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan di rumah sakit, terutama untuk pengambil swabber ya, karena sudah langsung kontak dengan pasiennya dan pasien itu ada potensi untuk bersin atau batuk dan mengenai petugas. Jadi menggunakan hazmat.
Contohnya lagi mungkin ketika dokter operasi karena membuka besar ya, berhubungan kontak dengan mungkin darah atau apa yang bisa berisiko terhadap COVID, ya dia harus pakai yang lengkap. Jadi semua disesuaikan dengan resikonya. Seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Tadi sudah banyak sekali dokter jelaskan. Kemudian kami ada waktu 5 menit lagi, boleh satu lagi dokter? Boleh, silakan. Tadi dokter sudah banyak menjelaskan, sekarang ditanyakan oleh mahasiswa kami, itu tentang desain fasilitas bagaimana penataan antar room di ruang laboratorium. Silakan dokter. Nah, antar room ya. Tadi kalau untuk settingnya ini setting apa dulu laboratorium? Itu yang harus kita pikirkan ya, karena untuk mendesain sebuah lab, kalau memang yang minimal, karena memang kita hubungannya dengan uji diagnostik, biasanya minimal adalah BSL2 dengan biosafety level. Anterum ini diperuntukkan untuk lepas APD ya. Lepas APD ya. Jadi ada suatu ruang sebelum kita memasuki ke sebuah lab yang utama, itu ada namanya anterum. Jadi sebelum memasuki itu. Dan biasanya di situ diletakkan untuk tempat-tempat ganti APD atau lepas APD. Kalau saya di laboratorium TB, ya, karena penularannya melalui aerosol, jadi kita ada anterum yang bertekanan negatif. Jadi semua laboratorium bertekanan negatif, bahkan sampai anterumnya bertekanan negatif. Karena kenapa? Ketika kita melepas baju bekasnya yang kita pakai, itu kan ada potensial aerosol. Jadi udara yang di sana pun juga bisa dipakai sehingga tidak mengenai petugas. Jadi seperti itu. Jadi anterum ini diperuntukkan biasanya untuk melepas APD. Kalau syaratnya seperti apa ya, disesuaikan dengan alur ketika masuk ke dalam laboratorium. Ya. Mungkin kalau ketika kita masuk laboratorium, kita menggunakan APD, itu masih bersih. Baru kita masuk ke dalam. Nah, untuk keluarnya, kalau memang dirasa ini tentang COVID, biasanya bisa juga untuk tempat pemakaian dan tempat pelepasan APD dipisahkan, dibedakan. Karena ketika untuk melepas APD, dia lebih berisiko infeksi. Jadi seperti itu. Jadi disesuaikan dengan alur kerjanya. Semakin kita masuk ke dalam, sama seperti yang desain lab tadi, ya, yang di awal setelah anterum, baru masuk ke dalam laboratorium, itu yang kita masuki area bersih dulu. Jadi kita letakkan alat-alat yang memang masih bersih. Contohnya, misalnya kulkas reagen atau kulkas media yang masih steril, itu masuk di area bersih. Atau di situ juga ada administrasi yang memang khusus di dalam lab ya. Misalnya ada komputer atau meja atau lemari mikroskop di situ. Semakin kita masuk ke dalam, itu semakin ke area kotor. Di situ ada BSC, ada benchnya, meja untuk ini, ada centrifuge, ada inkubator, ada autoclave. Jadi supaya kita dari area bersih ke dalam area kotor, dari area kotor ke area bersih, dan udara itu mengalir dari area bersih ke area kotor. Jadi flow-nya yang harus kita perhatikan, baik itu untuk anterum juga seperti itu. Oke, terima kasih dokter, sangat menarik dan sangat jelas sekali pemaparan dokter. Di sini saya dapat mengambil sari dari apa yang sudah dokter sampaikan tadi, di mana pada penggunaan UV itu kurang efektif ya dok, karena hanya memapar area permukaan saja. Kemudian yang tertutup oleh alat itu tidak terpapar oleh sinar UV. Kemudian yang kedua, itu penggunaan HEPA filter itu disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ada. Yang berikutnya itu desain dari fasilitas anterum di ruang laboratorium adalah ini memang khusus untuk melepas APD. Begitu, dokter? Ya. Oke. Terima kasih banyak, dokter. Sudah banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan dari dokter, dari penjelasan yang sangat jelas. Ya. Sehingga kami mengerti di sini ya bagaimana virus itu, kemudian karakteristiknya bagaimana, kemudian bagaimana
menjalankan atau menggunakan laboratorium dengan pengelolaan laboratorium yang dikatakan di sini. Halo, dokter masih di sana, dok? Masih. Tadi putus-putus. Iya. Yeah. Tadi saya sempat ini keluar tadi. Iya. Yeah. Sinyalnya mungkin tidak bagus, tidak stabil. Terima kasih, dokter. Mungkin ada closing statement yang akan dokter sampaikan pada kesempatan ini. Saya persilahkan, dokter. Tadi ya terkait pelaksanaan dari good laboratory practice, kita memang untuk mencapai suatu keamanan kerja ya, baik untuk diri petugas atau lingkungan sekitar, itu kita harus benar-benar memperhatikan banyak tadi ya, tidak hanya terkait kultur atau aktivitas kita, tetapi saling keterkaitan dengan baik itu fasilitas, kemudian desain ya, kemudian kompetensi, banyak sekali yang harus di suatu sistem yang saling keterkaitan satu sama lain yang harus diperhatikan seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang siswa ini tidak perlu khawatir bahwa kita bisa memerangi COVID-19 ini, meskipun mungkin kita sudah jenuh atau sudah lelah, tetapi kita tetap harus semangat, tetap harus waspada terhadap virus ini. Asalkan kita safety atau precaution yang kita jalankan sudah tepat sesuai dengan SOP, insya Allah kita bisa bekerja dengan aman. Mungkin itu aja, Ibu. Oke. Terima kasih, dokter, dan mohon maaf kalau ada acara ini mungkin ada kendala. Saya mohon maaf. Terima kasih sekali. Sudah banyak ilmu yang sudah dokter share ke kita, sehingga kita bisa meningkatkan ilmunya, ya, terutama kepada mahasiswa yang akan menjalankan praktek klinik, ya, apa yang seharusnya mereka lakukan di situ. Terima kasih. Saya akhiri dengan Ramo Santi, Om Santi, 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 Om. Selamat siang. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Dokter Titik yang sudah memberikan pemaparan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kami, terutama di masa pandemi seperti ini. Jadi sebelum acara berakhir, kami minta harapkan peserta seminar, peserta kuliah umum hari ini untuk membuka video semua ya. Jadi kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke. Slide 1. Kita ambil dari slide 1. Ya, sudah. Slide 2. Siap-siap yang di slide 2.
Sudah? Kita lanjutkan ke yang di slide 3. Selanjutnya ke slide 4. Pak Mastro, dibuka tangannya Pak Mastro. Jangan tutup mulut Pak Mastro. Pak Mastro di slide 4. Selanjutnya ke slide 5. Kemudian slide 6. Yang di slide 6, tolong dibuka videonya. Oke, sekarang lanjut ke slide 7. Slide 7, kenapa tidak ada yang buka video? Pak Gusoko juga telah buka videonya, Pak Gus. Agusnya belum mandi. Slide 7. Dibuka videonya, anak-anak. Ayo slide 7. Masih ketutup ini semua videonya. Oke, walaupun slide 7 banyak yang ketutup ya. Kita lanjut ke slide 8. Slide 8 banyak yang belum buka kamera. Iya. Slide 8 ketutup ini. Coba dibuka-buka videonya. Nama semua ini ya. Kalau nggak dibuka nanti dianggap nggak hadir. Di absen sama Pak Master. Tidak buka dianggap tidak hadir. Sudah ya. Jadi dengan berakhirnya sesi foto ini, maka berakhir pula acara kuliah umum hari ini. Dan kami mohon maaf sekali apabila ada kesalahan ataupun kekurangan selama berlangsungnya acara kuliah umum hari ini. Dan sebagai akhir kata, kami mengucapkan Paramasanti Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter Titi. Iya, saya izin dulu ya Bu mau ke laboratorium. Terima kasih. Silakan. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya.
Ibu Cok, terima kasih Ibu Cok. Acara sampai selesai. Terima kasih Ibu-ibu semua, Bapak-ibu semua yang ada di kampus nih. Nggih. Kami di kampus semua. Nggih. Ya. Selamat kembali. Terima kasih. Semoga tetap situasi aman balik kanan menuju rumah masing-masing. Hujan katanya sudah berakhir. Semoga